السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان أخوات أعزكم الله كتاب سق لجران بدأ آداب زيارة المريض adab mengunjungi orang sakit. Di antara adab mengunjungi orang sakit, ala zair bagi orang yang mengunjungi atau yang menjenguk orang sakit. Yang pertama adalah alla yutilal indal maridhi. Jangan berlama-lama duduk ketika menjenguk orang sakit. Jadi maksudnya bicara ngobrolnya jangan terlalu lama karena mungkin dia sangat butuh istirahat. Wa ayyakhtar al waqt al munasiba Hendaklah dia memilih waktu yang sesuai untuk menjenguk. Wa alla yashuq alaihi dan jangan memberatkannya. Bal tetapi yuhawilu dia berusaha idkhala sururi alaihi memasukkan kegembiraan kepada orang yang sakit wastinasahu dan dia berusaha apa istinas itu menenangkan lah ya membuat dia tenang ya membuat dia merasa uh, nyaman yang kedua, ayyadnuwa minal anil maridhi. Dia mendekat kepada orang yang sakit. Wa yas'alahu dan menanyakannya halihi tentang keadaannya wa musabihi dan penyakitnya. Fayakululahu maka orang yang mengunjungi berkata kepadanya, kaifatajiduka <coughs> bagaimana keadaanmu kama kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'al sebagaimana yang dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi tanyakan keadaannya. Ya, lalu kemudian berikan semangat kepada orang yang sakit tersebut. Yang ketiga, ayah lil orang bisyifai yang sakit kesembuhan bagi orang sakit, tersebut ya. bisyifa ya, mendoakan bagi orang yang sakit, tersebut. ya. Bisyifa, yang sakit bagi orang yang sakit, ayah dan marid bisyifa diberi kesembuhan. Warahmah diberikan rahmat Allah. Wasalamah, diberikan keselamatan. Walafia dijaga dari berbagai macam keburukan. Li hadith Ibn Abbasin. karena hadith sahabat Abdullah Ibn Abbas. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi kana idha dakhala ala beliau sallallahu bila apabila menjenguk orang sakit, ya'uduhu menjenguknya, kala beliau sallallahu berkata, La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa tahur menjadi penghapus atau pensuci dosa insyaallah. Wa ayyadu wa salasan dan berdoanya ini tiga kali. La ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Kama nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, adab yang keempat, ayam sahabiyadihil yumna alal maridhi, mengusapkan tangan kanannya alal maridhi kepada orang yang sakit. Wayaqulu seraya membaca adhibil ba'sa, hilangkanlah segala keburukan, Rabbannas, wahai Rabbnya manusia, ishfi Antasyafi sembuhkanlah, Engkaulah yang Maha menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uka tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhanmu. Itu kesembuhan yang datang dari Allah. Shifa'an la yughadiru saqaman. Ya sembuh yang tidak menyisakan penyakit. Yang kelima, ayyuzakkir al-maridha bis Mengingatkan orang yang sakit ala qada'illahi agar bersabar ala qada'illahi atas ketetapan Allah. Wa adami wa adami dan tidak tidak apa? E, menganggap lambatnya kesembuhan ya tidak lantas kemudian beranggapan wah ini kok sembuhnya lama ya itu ibti, ibti ta, istibta syifa wa alla yatamanna al -mauta, dan tidak boleh berangan-angan kematian mahma shtadda bihi al walaupun ya ujian yang dialami begitu berat enggak boleh karena Rasulullah sabdakan la yatamanna ahadukum al maut li dharrin nazala bihi ya janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan kematian karena mabarat yang sedang dialami. Yang keenam, ayyulakina <muliam> al-maridha shahadata idha habara ajaluhu. Ayyulakina mentalkinkan <muliam> al orang sakit, asyahadata syahadat, maksud syahadat la ilaha illallah. Idha habara ajaluhu apabila ajalnya sudah datang wa yughmidu dan memejamkan kedua matanya wa yad'u dan mendoakannya. Jadi kalau sedang dalam keadaan sakarat ditalkinkan. Ya lalu kemudian ketika sudah wafat matanya dipejamkan kalau terbuka dan didoakan. Wa qala <kodakala> sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang hendak wafat di antara kalian talkinkan la ilaha illallah. Ya cara mentalkinkannya ya dengan mengatakan dibisikkan di telinganya seperti dibisikkan gitu wahai fulan ucapkan la ilaha illallah. Berhenti sejenak. Baru kemudian kasih waktu baru kemudian diingatkan lagi dibacakan lagi. Naam. Selanjutnya wa alal maridi, ya ini adab bagi orang yang sedang sakit. Bagaimana adabnya orang yang sedang sakit? Yang pertama ayyubadira bittaubatin nasuh. Ya, bersegera dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. An-nasuh ini artinya taubat yang sungguh-sungguh, yang baik. Wa ayyaqbala 'alal wa, wa ala amal salih Ya, hendaknya dia memperbanyak amal salih. yuqbil itu artinya menghadap ya. Menghadap kepada amal salih artinya dia fokus mengerjakan amal salih. Yang kedua, ayyuhsina dhanna bi rabbih Dia berbaik sangka. Memperbaiki atau membaguskan adhanna persangkaannya bi kepada rabbnya fi dan dia menghadirkan dalam pikirannya annahu bahwa sesungguhnya dia adalah makhluqun dhaifun makhluk yang lemah mim diantara di antara makhluk-makhluknya Allah wa anna taala dan dia hadirkan dalam benaknya sesungguhnya Allah taala ghaniyun an Allah tidak butuh untuk menyiksanya Wa anta'ati Allah pun tidak butuh ketaatannya. Yang ketiga, ayatahallala minal ini Kalau ada kezaliman, dia minta halal. Jadi ayatahallal minta halal dari kezaliman-kezaliman. Jadi misalnya dia pernah membalimi siapa, ya dia datang minta halalnya dan bersegera menunaikan hak-hak kepada orang yang memang berhak menerimanya. Waradul amanati ila ahliha dan mengembalikan amanah kepada yang memang berhak menerimanya. Yang keempat, ayyukthira min zikrillahi, memperbanyak zikir kepada Allah wa qira'atil qur'ani membaca Al-Qur'an wal istighfari dan memperbanyak istighfar. Yang kelima ayyahtasiba ma asabahu minal maradi 'indallahi. Ayyahtasiba berhala pahala. Ya, ma asabahu apa yang menimpa dirinya minal maradi dari berupa penyakit Allah berharap pahala kepada Allah. Fa innahu karena dia yang sakit itu dia orang yang sedang sakit yuk jaru mendapatkan pahala ala dalika atas penyakitnya tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yusibul mu'mina apapun yang menimpa seorang mukmin min hammin wala ghammin ya hammin ghammin ini kesedihan ya wala nasabin dan tidaklah menimpa seorang mukmin penyakit ya penyakit ini nasab eh nasab ini uh, payah capek wala wasabin dan uh, penyakit ini wasabin penyakit jadi yang nasab tadi capek wasabin ini penyakit. Hatta syauka yushakuha. Sampai satu duri yang mengenai dirinya. Tidaklah seorang mukmin dia kena penyakit, kena kesedihan, capek. Illa rafa'ahu Melainkan Allah angkat baginya satu derajat wa faran anhu dan Allah hapuskan dengan itu semuanya satu dosa. Jadi orang mukmin itu tidak sia-sia. Ya -sia. semuanya menjadi pahala buat dirinya. Yang <tulian> keenam at-tawakkulu 'ala Allah bertawakal kepada Allah. Wal dan yakin. bahwa syifa' min Allah bahwa sesungguhnya kesembuhan itu datang dari Allah. Ma'abad lil asbabi syar'iyati dengan mengambil ya sebab-sebab syar'i sebab-sebab syar'i doa itu namanya sebab syar'i fit tadawi minal mar'adi dalam berobat dari sakitnya dia mengambil sebab syar'i yang didang, seperti berdoa istighfar tadi lalu kemudian sebab berobat juga dengan cara yang halal yang mubah dan yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan. Nah. yang selanjutnya ada bul janazati wa Adab, jenazah, dan ta'ziyah. Yang pertama, al-isra'u fi tajhizil janazati wa dafniha. Al-isra' menyegerakan. Fi tajihizil janazati, mengurus jenazah. Wadafniha, dan menguburkan jenazah. Takhfifan ala ahliha, dalam rangka meringankan keluarga. Jadi kesedihannya biar segera hilang kalau sudah diurus dan sudah dikuburkan. Kalau masih ada saja di situ, nanti jenazahnya masih ada di situ, nanti dia sedih terus-menerus. Wa rahmatan bihim, dan dalam rangka kasih sayang kepada keluarga li hadithi Abi Hurairah karena ada hadisnya sahabat Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asri'u bil janazati segerakanlah mengurus jenazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi kalau ini jenazah yang baik, maka kebaikan yang kalian segerakan kepadanya. Wa in Na'am. Wa in taku si dan apabila dia tidak baik, fasyarrun tad'unha an tad'unahu an riqabikum. Maka itu adalah keburukan yang segera kalian letakkan dari pundak kalian. Artinya, tanggung jawab sudah selesai. Jadi yang pertama ini menyegerakan mengurus jenazah. Yang kedua, adamul bukai tak boleh menangis bisautin alin dengan suara yang keras. Meratap ya. Ini yani, wa adamun nawahi wan nadbi tidak boleh meratap. An nawah wan Nabi meratap. Wa syaqil juyubi dan sobek-sobek pakaian. sallallahu alaihi wasallam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Laisa bukan termasuk dari kami, yaitu bukan termasuk umatku. Bukan termasuk perbuatannya umat Nabi SAW. Man lapamal khududa. Siapa orang yang menampar pipi? Khudud, pipi. Ya jamak dari khaddun. Wa syakal dan merobek-robek pakaian. Wa da'a jahiliyati dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Kenapa dia yang mati? Kenapa tidak saja yang mati misalnya? Yang ketiga, yustahabbu murafaqatul janazati hatta tudfan. Dianjurkan menyertai jenazah sampai dikuburkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata siapa orang yang ikut menyaksikan jenazah hatta yusalla alaiha sampai disolati dia ikut datang Lalu kemudian dia pun ikut menyolati. Falahu qiratun maka dapat satu qirat. Wa man syahidaha siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana sampai dikuburkan. Jadi dia solati, dia juga ikut menguburkan. Falahu qiratani maka dia mendapatkan dua qirat. Kila ditanyakan kepada Rasul Sallallahu Sallam, "Wahai Al Qiyarapani, apa itu dua Qiyarat?" Kala Nabi bersabda, mislul jabalain al'adzimain dua qirat itu seperti emas yang sebesar dua bukit yang besar lalu yang keempat as-sana'u 'alal mayyiti bi dzikri wa mahasinihi ia dianjurkan memuji mayit dengan menyebut ma'asirihi ma'asir ini ya apa yang dia tinggalkan yang baik-baik ya. Jadi ma'asirhi ini ya apa yang dia tinggalkan yang berupa kebaikan. Wa maha ini dan kebaikan kebaikannya. Wa ada muta'arudi li isaati dan tidak apa membuat dia jadi dicela. Jangan kita melakukan sesuatu yang membuat dia jadi dicela liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwat jangan kalian mencela orang yang sudah mati fa innahum qad afdau ila ma qadam qaddamu karena mereka sudah sampai kepada apa yang mereka perbuat Yang kelima, al-istighfarul lil mayyiti memohonkan ampun bagi mayit ba'da dafni setelah dikuburkan. فعن ابن عمر بن عمر قال بركات عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Bahwa رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت يبقى بلا صلاة وبركان ميت وقف عليه وقال دبلوم سدا استغفروا لأخيكم mohonkan ampun untuk saudara kalian ini wasalulahu tasbid dan mohonkan untuknya at-tasbid itu agar dikuatkan bisa menjawab pertanyaan dalam kubur fa innahu yusalu karena dia sekarang ya akan ditanya rohu abu Dawud. yang keenam yustahabbu muasatu ahli almayyit dianjurkan kita apa muasa muasa itu ya bersikap empati ya kepada keluarga yang ditinggalkan keluarganya mayit wa ta'amilahum dan kita dianjurkan membuatkan makanan buat mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Isna'un Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan isna'u um buatkanlah li ali ja'far untuk keluarganya Ja'far Ta'aman makanan buatkanlah jadi ketika Ja'far bin Abi Talib wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat untuk membuat makanan untuk diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan wafat isna'u um li ali ja'far ta'aman fa qad atahum ma yushghiluhum karena sesungguhnya telah datang kepada mereka yang membuat mereka sibuk. Ya tadi kesedihan dan seterusnya karena ada wafat. Yang ketujuh, yustahabbu ta'ziyatul musabi. Dianjurkan ta'ziyah orang yang terkena musibah. Wa tasbiruhu dan membuat dia jadi sabar. Jadi yang namanya takziah itu perkataan yang menghibur. Itu namanya takziah baik itu dilakukan dengan mendatangi orangnya tersebut atau dia tidak mendatangi orang tersebut melalui kalau sekarang teleponkah atau kemudian berkirim pesan karena takziah itu ya tadi mengucapkan perkataan yang menghibur membuat dia sabar maka di sini wal lahu, dan mengatakan kepada orang yang terkena musibah itu mengatakan Inna lillahi ma akhada. sesungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil Walahu ma'a'ta dan milik Allah juga apa yang Allah beri. Wa kullu shay'in indahu bi'ajalin musamma. Dan segala sesuatunya di sisi Allah. Bi'ajalin musamma ada batas waktunya. Fal tasbir wal tahtasib. Hendaklah. Ya, engkau bersabar. Wal tahtasib. Hendaklah engkau berharap pahala. Jadi ini perkataan ini diucapkan oleh Rasulullah SAW ini hadis muttafaqun alai. Ucapan ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala apa? Uh, diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu wafatnya putri uh, anaknya Zainab ya cucunya Rasul sallallahu Ketika diberitahukan hal itu Rasul sallallahu jadi ada utusan datang kepada Rasul sallallahu dari putrinya Zainab yang mengkhabarkan cucunya hendak wafat. Lalu kemudian utusan itu memberitahukan kabar itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kepada utusan itu, "Sampaikan kepada putriku yaitu Zainab ini perkataan ini, "Inna lillahi ma wa lahu Apa yang Allah ambil itu milik Allah, yang Allah beri itu juga milik Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah ada batas waktunya. Fal tasbir, hendaklah dia Zainab bersabar, wal tahtasib dan berharap pahala dari Allah Rabbul Alamin. Naam, akhwat ya ini dua bab yang yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu adab mengunjungi atau menjenguk orang sakit dan adab yang terkait dengan jenazah dan takziah. Ya, jenazah dan dan takziah. Nah, ada pertanyaan? Ya, adab mengunjungi orang sakit yang kedua ya. Ini yang kedua yang kedua bagi orang yang mengunjungi atau orang yang sakitnya. Ya adab mengunjungi orang sakit keempat. Oh ya, yang keempat yang mengunjunginya ya. Yang keempat yang mengunjunginya mengusap badan. Jadi eh, dia berdoa, lalu kemudian diusapkan dengan tangan kanannya kepada orang yang sakit. Dia berdoa sambil mengusapkan tangannya ke tubuh orang yang sakit. Sambil membaca doa adhibil bas, Rabban nas, ishfi anta syafi, la shifa illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqaman. Lalu kemudian yang kedua, ini yang kedua bagi orang yang sakit berbaik sangka kepada Allah. Ayuh sinadhan Nabi Dia berbaik sangka kepada Allah dan menghadirkan pada fikirannya, pada benaknya, uh, apa, bahwa ya dia makhluk lemah dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh untuk mengadapnya tidak. Jadi dia tetap berbaik sangka kepada Allah. Mesti ini ada hikmahnya dan seterusnya lalu kemudian adab mengunjungi orang sakit yang keenam ya. Adab mengunjungi orang sakit yang keenam, ya ini ditalkinkan orang yang sakit ditalkinkan ketika dia menjelang wafat, misalnya orang sakit lalu menjelang wafat ditalkinkan la ilaha illallah. Kalau sudah ditalkinkan lalu dia wafat, matanya dipejamkan. Adab jenazah dan takziah ta yang kelima. Jenazah dan takziah poin kelima. Yaitu apa? Istighfar lil mayyit ba'da dafni. Jadi setelah mayyit dikuburkan. Mayyit dikuburkan. Kubur, tutup. Nah, maka kemudian orang-orang mendoakan. Allahumma firlahu Allahumma sabithu Itu doanya. Allahumma firlahu Allahumma sabithu karena Rasulullah SAW perintahkan ista'firuli ahikum, mohonkan ampun untuk saudara kalian. Wasalulahu tathbit, dan mohonkan untuknya at-tathbit. Artinya dikuatkan perkataannya, dia bisa menjawab pertanyaan dalam kubur. Makanya doanya, Allahumma ufirlahu, Allahumma thabbithu. Setelah jenazah dikuburkan, Ya, kita doanya ba Allahumma gfirlahu, Allahumma sabbithu. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma gfirlaha, Allahumma Lalu kemudian selanjutnya ada yang ketiga. Orang yang sakit. Adab yang ketiga bagi orang yang sakit. Ayyatahallala minal Jadi misalnya dia pernah berbuat kezaliman kepada siapa? Misalnya pada temannya. Dia minta maaf. Ya halal bisa diartikan minta maaf ya. Saya minta maaf ya saya mohon anda mau menghalalkan segala kewaliman yang pernah saya buat dan seterusnya dia minta itu jadi lagi dalam keadaan sakit dia bersegera meminta halal atau meminta maaf kepada orang-orang yang memang pernah dia zalimi. Dan kalau memang kezalimannya misalnya terkait dengan harta, ya dia harus kembalikan harta tersebut, harus pulangin hartanya itu. Naam, lalu kemudian Adab mengunjungi orang sakit yang ketiga. Ini yang ketiga. ayat. da'u walil marid. Dia doakan orang yang sakit itu agar diberi kesembuhan. Ya seminim-minimnya mengucapkan La ba'sa insya insya'allah. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tidak mengapa penyakit ini bisa menjadi pensuci dari dosa-dosa insya'allah. Jadi seminim-minimnya mengunjungi orang sakit mengucapkan La ba'sa insya insya'allah lah kalau memang dia bisa yang keempat dilanjutkan yang keempat tambah lagi doanya sambil diusap tubuhnya badannya sehingga kemudian hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi apa? bersabar dengan doa yang kita doakan tersebut. Naam. Ya, masih ada lagi, nah, khawat? Nah, Ya, silakan mungkin masih ada yang belum bisa dimengerti, boleh ditanyakan. Naam. Adab jenazah yang keempat. Memuji mayit jadi menyebut-nyebut kebaikan mayit. Jangan menyebut-nyebut keburukannya orang yang sudah wafat sebut-sebutlah kebaikan kebaikannya dia itu orang yang baik dia itu orang yang begini saleh dan seterusnya jangan menyebut-nyebut dengan keburukan keburukannya sebab Rasulullah sabdakan la tasubbul jangan kalian mencela orang yang sudah mati fa innahum qad ila mereka sudah sampai kepada yang telah mereka perbuat jadi ya, dianjurkan menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya Nah, untuk yang keempat tadi, orang yang mengunjungi orang sakit. Ini di sini ada ini doanya ya. Kita bacakan pelan-pelan mungkin. Ini kan ada pada pegang kitab ya. Ya. Kita bacakan. Azhibil ba'asa. Rabban nasi. اشفي أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقما. أذهب البأس رب الناس اشفي. Anta syafi la shifa illa shifa'an shifa la Adhibil ba'as, hilangkanlah. Al ba'as itu segala keburukan, penyakit termasuk. Rabban nas, wahai manusia, ishfi, Shafi antasyafi, engkau lah yang memberikan, yang maha penyembuh, la shifa anda ada kesembuhan illa shifa uka kecuali kesembuhanmu shifa an la yuqadi rusakaman kesembuhan yang tidak menyisakan sakit sakaman ini sakit. Nah, ya, jadi ini kan pada pegang kitab tadi kita sudah sebutkan pelan-pelan supaya bisa dikasih baris mungkin ya untuk dihafalkan. Nah, masih ada lagi Naam akhwat Kalau memang sudah, kita cukupkan dulu pelajaran adab kita di kesempatan pertemuan kita kali ini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته